Bagi sahabat Umas, kali ini dengan saya Cak Yuda. Cak Yuda sekarang sedang melaporkan situasi terkini di depan kantor Dishub Provinsi Jatim. Nah, di depan kantor Dishub Provinsi Jatim ini ada seruan aksi dari para sopir. Aksi demo ini menuntut penandatanganan kesepakatan antara perwakilan sopir dengan Pemda Jatim. Nah, aksi ini dikawal dan diberi pengamanan oleh Polda Jawa Timur beserta jajarannya. Sehingga sampai sejauh ini aksi ini terbilang cukup aman dan lancar. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua, nggih? Jadi satu, saya ingin kita masih di sini sama-sama menyampaikan matur nuwun sangat juga kepada Pak Dirlantas ya, yang sudah berkenan untuk memastikan selamat tidak membahayakan yang bikin kecelakaan yang tumbuhan. Insya Allah Pak Jenengan silakan kerja tanpa dipindah. Ya. Yang kedua, bahwa kalaupun jalan jembatan timbang atau apa tidak untuk ditindak. Ya, kita pastikan itu bisa jangan bekerja, tidak ada aparat dari BPDD Kemenhub yang akan kemudian menindak. Ya, karena kita tahu ini masih belum wayai, gitu ya. Terima kasih Pak Tony, tepuk tangan untuk Pak Tony. Kita doakan bersama-sama. Karena apa? Semua keputusan ini tidak bisa saya berdiri di sini kalau bukan karena keputusan dari Ibu Gubernur Kofifa Indar. Saya ingin menyampaikan matur sembah nuwun datang panjenengan semua. Terima kasih. Panjenengan sudah memberikan teladan bagi seluruh masyarakat bagaimana menyampaikan aspirasi dengan baik. Aku sangat sangat berpengalaman kalau ada yang kurang-kurang sekali lagi bismillah, mudah-mudahan dengan begini ekonomi kita muter. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sepakati bersama bahwa kita tidak akan melakukan penindakan dalam artian dengan catatan bahwa kendaraan itu tidak pengemudi itu juga tidak membahayakan pengemudi itu sendiri dan pengguna jalan lainnya. Nah, ini akan kita lakukan dalam artian jadi mereka juga harus sadar bahwa mungkin muatannya sudah berlebihan, mereka perilakunya ogal-ogalan. Nah, ini kan tentunya membahayakan diri sendiri dan pengguna lainnya. Dan kami di Jawa Timur, sudah kami sepakati di Jawa Timur sejak 1 Januari kemarin, Januari 2022, penindakan pelanggaran lalu lintas. Odol sudah kami masukkan, kita penindakannya secara elektronik. Dalam artian tentunya kami juga akan melihat tadi yang disampaikan kesepakatan. Tentunya akan yang kita capture pelanggaran yang sudah akan membahayakan pengemudi dan pengemudi lainnya. Ini kita lakukan. Nah, ini di Jawa Timur sekarang penindakan pelanggaran lalu lintas, helm ini semuanya sudah elektronik semuanya. Kami tidak akan bersentuhan dengan masyarakat. Dan masyarakat silakan beraktivitas. Tadi sampaikan Pak Gubernur, perekonomian harus tinggi, harus kita dukung bagaimana perkembangan ekonomi Jawa Timur bisa mendukung pembangunan nasional. Ini silakan coba. Ya, terima kasih. Hari ini kami telah mencapai kesepakatan yang dihadiri oleh Wagub, Dir Intelkam, Dir Lantas, Kepala Balai dan Kepala Kadishub. Bahwasannya ada 3 item yang kita sepakati. Satu, bahwa kan diperbolehkan kir dan tidak dipersulit. Yang kedua, tidak akan ada penindakan ketika di jalan yang dilakukan dari ke pihak kepolisian, Dishub, BPTD, selagi muatan kawan-kawan itu tidak mengganggu atau tidak nanti menimbulkan celaka baik dari sopir dan dari pengemudi jalan yang lain. Setelah itu yang ketiga,
tidak akan ada penindakan di jembatan Timbang. Yang mereka lakukan hanya sosialisasi berkaitan dengan Zero Odol di 2023. Ya, terima kasih kepada pihak kepolisian yang hari ini mengawal kami mulai dari Puspa Agro sampai ke sini dan menjaga kawan-kawan dari sisi keamanan terhadap pihak-pihak lain. Terutama kepada Polda Jatim, Diri Intelkam, di Lantas yang sudah sama-sama sampai hari ini mengawal kami dan tidak ada keributan dan kami dengan tertib berangkat dan hari ini juga dikawal sampai di Puspa Agro. Terima kasih untuk kawan-kawan Polda Jatim.